dia suka. Kalau dia kena, dia tarik muka. Kalau nak tengok macam mana rupa, tengok TV 9 anda pasti suka. Apa saja FBI. Kembali dalam apa saja FBI yang penting ya, penting jangan. Yes. Sit down everybody, sit down. Terima kasih banyak-banyak kerana datang. Dan hari ini kita bertemu lagi dengan salah satu topik yang menarik dengan tetamu-tetamu kita yang bakal membuatkan anda menjerit. Cuba jerit sikit. Itu dia belum keluar lagi. Kejap lagi kalau dia keluar, korang lagi ya. Biar keluar nampak anak dekat. Okay? Yeah, right. Okey, kita tanya senioritas dulu macam biasa. Silakan. Kena terpaksa ataupun rela, ikhlaskah artis berubah imej? Kalaulah benar jujur nak ubah, bila berhijrah jangan dihebah. Berhijrah, hai berhijrah, bukannya mudah. Kalau ikhlas hati, semua pun sayang. Ya, itu dia senioritas. Dan juga kepada Abang Piano kita, love you. Alright, dan hari ini apa kes kita ialah hijrah. Realistik ataupun plastik. Hijrah ni selalu orang cakap dalam bahasa mudah ya, ialah berubah daripada baik kepada daripada jahat kepada baik. Yang tadi tu buat tak tahu je lah. Lebih kurang macam itulah ya. Dan untuk itu kita tampilkan dua orang tetamu kita ini. Yang pertamanya dulu, penyanyi wanita ini cukup lincah. Wah, ataupun tadi ligat je, tapi sekarang ni kalau kita tengok penampilan dia, sopan je. Jadi kita tampilkan yang pertama, Farah Diana Anwar ataupun Farah Bri-Bri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, ya Farah? Ustaz, easy? Ya, yeah, Prof, not so easy not di sini. Not so easy. Okay. Sihatnya, Farah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan yeah. Ambil tempat dudukmu. Mana tempat duduk? Di sini, anak. Di sini, anak. Ya, masya-Allah, masya-Allah. Di sini tak apa. Boleh. Nak panggil Farah brik-brik ke atau Farah? Awak selesa lagi dengan Farah Brik-Brik? Sekarang selesa dikenali sebagai Farah Anwar. Alhamdulillah. Habis kalau orang nak panggil juga Brik-Brik? Boleh. Boleh tak kisah? Kadang-kadang mereka suruh saya cakap brip-brip ke apa benda kan. So, cakaplah brip-brip. Betul lah. Nak dengar dia cakap tak? Cepat. Satu, dua, tiga. Hai, brip-brip. Itu dia. Dah rindu, dah nak dengar sama kan? Lagi, sama lagi. Sama lagi. Okey. Cerita sekarang ni. Sekarang mengacara. Ya. Alhamdulillah untuk Nasi Lemak Kopi O di TV 9. Jangan lupa Farah bersiaran setiap hari Jumaat 8 sampai 10 pagi. Tapi sekarang dah jangan tengok Farah nyanyi ya. Macam tadi huruf je banyak eh. Yes, alhamdulillah rezeki lebih adakah kepada situ. Awak cuba untuk kurangkan nyanyian. Hijrah daripada segi itu pula. Tak juga. Ha? Sebab saya masih lagi menyanyi. Kadang-kadang kalau ada organizer yang call Farah, Farah akan cakap dengan dia, tahu tak Farah ini dah bertudung sebenarnya. Dah berubah, dah bertudung orang kata. So, nak ambil juga? Nak ambil juga ke kan? Saya nak ambil juga ke kan? So alhamdulillah, orang kata tak kisah. Why not? So alhamdulillah. Yes. Yang penting bakat, betul tak? Bukan yang penampilan. Okey, cerita pasal penampilan ni pula yang terbaru ni. Dah berapa lama dah, Farah? Bulan Julai nanti genap setahun. Genap setahun, alhamdulillah. Dan bukan Farah saja yang bersama dengan kita hari ini. Ada seorang lagi artis lelaki yang cukup popular memenangi persembahan terbaik di Anugerah Juara Lagu baru-baru ini. Persembahannya telah menghanyutkan ramai orang. Dan apakah perubahannya? Jom kita tampilkan Faisal Tauhid! Campakan! Okey, hari ini
Kita pasal hijrah ni kan. Okey, kalau Farah kita tengok macam ni kan, daripada tudung kepada daripada tidak. Daripada tidak kepada tudung. Faizal pula bila buka tudung? Saya. Tapi awak bila nak berhijrah dari tak ada rambut ke rambut? Saya dah cuba. Sebab ni silau sangatlah kan. Dia macam silau lah. Silau. Ada extra lighting. Oh ya. Yeah. Lighting tolong. Tolong. Tapi terima kasih. Saya asyik menjadi bahan kerana lighting saja. Terima kasih kat pancaran kepala kau tahu aku nampak putih sikit. Kita sama-sama gelap. Lebih kurang. Nasib baik kau mengaku. Give me five, eh? Yes, the gelap. Okey, Faizal. Awak pula berbeza ya daripada sebuah rumah kumpulan nasyid, bukan sebuah rumah. Salah seorang anggota kumpulan nasyid ya, Mirwana, kepada seorang rockstar sekarang ini. So, apa yang terdetik menyebabkan awak nak berubah tu? Sama juga soalan macam Farah ni. Pertama sekali tak rockstar kot. Sebab dia rockstar, kalau dia kalau nak rockstar. Dia kalau nak rockstar, dia kena dari nasyid star ke rockstar. Mana ada nasyid star, so nasyid ke rock je lah. Tapi sebenarnya benda ni dari mula-mula dulu. Macam saya terlibat lawan in a million tu kan. So saya rasa orang memang mengambil kesempatan yang nampak point tu. Saya dari nasyid ke rock tu adalah satu cerita yang boleh diorang kata boleh dijual, boleh diceritakan. Tapi sebenarnya sesiapa sahaja mengenali saya sebelum saya dengan grup Mirwana ni, sewaktu saya dengan Mirwana ni pun saya masih lagi orang kata apa, memainkan ataupun lagu-lagu rock ni. Saya ada band saya sendiri. So basically masa tu saya dengan Mirwana ni membantu kawan-kawan. Okey. So saya nak cari pengalaman baru. Maknanya asal-usul awak bukanlah penyanyi nasyid. Bukan. Memang sebelum tu pun dah ada rock lah sebenarnya. Lepas tu nasyid. So tu sebenarnya kalau awak nak cerita lebih menarik, macam mana saya dari rock boleh tiba-tiba masuk nasyid. Sebab ramai orang tak tahu kenapa saya dari rock saya pergi nasyid. Selama 5 tahun orang asyik bercerita tentang Faizal Tahir dari nasyid ke rock. Okey. Yes. Kenapa orang tak cerita? Sebenarnya daripada rock ke nasyid ke rock. Wah, ada tiga peringkat hidup. Yeah. So dia kira Rona Roll. Okey. Rona Roll. Rock nasyid rock. Rona Roll. Rona Roll. Oh man. Kita bersama dengan Faizal Tahir dan juga Farah selepas ini dalam apa saja FBI yang penting happening. Jangan. Ataupun plastik ni orang cakap bila awak dah berubah ni, kawan-kawan ataupun saudara mara ada tak mungkin ada yang positif tapi yang negatif yang bagi kritikan yang teruk yang awak tak dapat nak terima, ada tak? Kalau nak ikut mulut orang tu memang agak menyakitkan lah, tapi buat tak tahu je, jalan terus lah. Lantak kau lah. Macam tu lebih kurang. Macam kau pula macam mana menghadapi? Okey. Saya pun mula-mula masa nak pakai tudung dulu macam tu juga lah. Tudung bawal ke? Tudung Wahida? Tudung saji. Tudung saji. Memang akan menghadapi kritikan yang teruk. Tak, daripada segi rock kepada nasyid kan? Kemudian saya rasa rock kepada nasyid tak ada masalah kan? Tapi daripada nasyid ke rock tu, mestilah ada suara-suara sumbang yang akan cakap. Saya takkan cakap penghijrahan saya tu adalah satu kesilapan yang mana saya regret atau saya menyesal ke apa, takkan. Sebab saya percaya dengan perjalanan hidup yang Tuhan dah tentukan. And bagi yang siapa yang dah lama mengenali saya, memang tahu saya membesar dengan keluarga, background keluarga yang memang sangat kuat agama. So
saya tak pernah mendapat sokongan support daripada parents saya untuk muzik ni. So, tak pernah? Tak pernah, tak pernah. So, okay. Dari sekolah menengah memang rock, muzik itu, ini apa semua kan. Sekali, and then suddenly bila masuk universiti, saya cakap dengan mak ayah saya, saya akan join satu grup nasyid ni. So, nampaklah mereka punya perubahan. So, bagi saya itu satu contribution saya lah. So, at least saya menunjukkan kepada mak bapak saya, saya rasa satu perception orang ni, satu, kalau kat Malaysia ni orang nampak muzik, satu ialah tak ada masa depan. Which is, saya kata saya boleh buktikan itu salah. Dan lagi satu, orang kata muzik ni bila masuk bidang muzik atau hiburan ni, dia punya lifestyle tu, jalan hidup dia tu rosak. Hmm. Kan? Which is totally wrong. Itu semua bagi saya diri sendiri. Yes, kita punya akar, akar umbi kita, which is our mak bapak kita, keluarga kita, foundation orang kata kan. Yes. Bukan foundation makeup kau eh. Jangan. So walaupun daripada rock masuk ke nasyid, tapi masa dengan nasyid tu masih still ada rock apa semua. Yang penting bagi saya lah, bagi penting, saya tak kisah jenis yang muzik apa. Happening, jangan. Ya. Okey. Okey, simpan dulu sebab kita nak menjemput. Balik jom. Kita nak main game dulu dengan penonton kita. Jangan marah aja eh. Okey, sekarang ni kita ada kuis sikit dekat penonton-penonton di studio. Kita punya jejaka berhitam, kulit hitam manis tu tersenyum. Siapa namanya? Man. Man ya. Eh? Man, jangan risau Man, jangan takut. Sama je kita geng. Sama. Okey Man. Sekarang ni saya nak tanyakan beberapa soalan ni. Ada 3 soalan semuanya. Boleh. Anda perlu menjawab ya. Eh? Yang pertama, siapakah yang mengasaskan Melaka? A. Sriwijaya, B. Parameswata, C. Parameswara. Dan jawapannya? C. C, ya betul! Okay. Yang kedua kita minta Pak Ida Tahir baca. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga? Ni tak ada ABC. Tapi disebabkan awak nampak macam tak tahu, saya bagi ABC dia. A. Tun Abdul Razak, B. Tun Hussein On, C. Tun Mahathir Mohamad. B. Ya, betul. Ya, yeah, betul! Dan yang ketiga, Farah. Bagi tahu dia. Namakan dua kaum yang terlibat dalam peristiwa hijrah kali pertama. Hijrah. A. Ansar dan Hijri. B. Muhajirin dan Insar. C. Ansar dan Muhajirin. B. C. Sudah tukar sekarang. Jangan percaya dekat orang lain. Cepat. Jawapan Mutamat. Tadi dia cakap Bill, dia keluar suara hati C banyak. Itulah. C. Suara hati dia, suara hati. Echo. Echo. Jawapan yang paling tepat adalah? Jawapannya dia cakap B, kita ambil yang mula tadi. Jawapan sebenarnya C, ya? C, yes. Ansar. Okey, kita tak kira, ya? Okey, ambil yang pertama, ya? Okey. Seorang lagi, namanya? Syah, ya? Okey. Syah Al-Yahya? Bukan? Okey. Yang pertama, tahun berapa Portugis menawar Melaka? Ini senang je. A, B, C? A, 1511. B, 1151. C, 1515. A. Hai, jangan jawab. Hadiah dia takkan kongsi. A. Jawapannya betul. Ya. Patut tanya dia tadi, A tu apa? Okey, soalan yang kedua. Bilakah tanah Melayu diisytiharkan sebagai negara merdeka? 31 Ogos 1957. Ya. Yeah. Yang terakhir ni ya. Apakah tarikh kita menyambut hijrah setiap tahun? 1 Muharram. Satu Muharram. Ini mesti ingat nasyid punya lagu tu. Satu Muharram. Ya. Yeah. Satu Muharram dah tiba. Alright, betul. Syah dapat 3 betul. Jadi kita nak bagi hadiah kepada Syah. Syah dapat 3 betul. Man dapat 2 betul tadi. Jadi untuk Man, kita bagi kepada anda package spa daripada Tanah Merah Kayu Arah. Ya, yeah, Man. Hey. Man, you patut gembira, Man. Sebab ini ada mandi susu, Man. Ya. Yeah. Eh. Saya tak dapat. Cerah sikit pada FBI nanti. Yes. Sebab mandi susu. Ya, yeah, Man. Senyum je, Man. Okey. Dan untuk Syah pula, kita bagi anda package penginapan di Bukit Gambang Resort City, Kuantan, Pahang. Alright. Itulah hadiah yang mereka perolehi. Terima kasih banyak-banyak kepada penaja-penaja kita. Dan kita akan kembali selepas ini bersama Fajar Tahir dan juga Farah Diana. Juga segmen Tokoh Nanden dalam apa saja FBI yang penting happening. Jangan! Pening!
masih lagi dalam Apa Saja FM. Yang penting apa ni, jangan! Tajuk kita hijrah realistik ataupun plastik bersama dengan Faizal Tahir dan juga Farah Diana. Anwar. Anwar. Anwar, yes. Baru tahu ini. Betul tak? Ya. Okey, sekarang ni kita nak rehatkan mereka dulu kerana kita nak terus ke segmen Tokono Den di mana kita telah mengenakan mangsa kita, seorang artis yang dulu juga seorang penyanyi daripada vocal group yang cukup lincah. Wah, lagu apa? Lagu Hayalan Tipah Tertipu semuanya lah. Dan dengar cerita baru-baru ini, beliau telah mengalami satu perubahan dalam masa hidupnya. Berhijrah lah. Ha, jadi, saya dengan Lok Yu telah pun berjumpa dengan beliau di salah satu restoran untuk berbincang dan nak mengajak dia untuk kembali menyertai sebuah vocal group. Dan adakah beliau tetap dengan pendiriannya ataupun beliau akan sertai kami? Jom tengok Tokono Den. Kita. Alhamdulillah. Kita ni bagus. Mana tahu lah. Tuan-tuan. Abang. Apa-apa, dia lah. Baik, bagus. Lain lah. Aku dengar-dengar dia buat cerita kan. Sabar, dengar-dengar. Orang Kedah ni, orang Kedah. So, memang duk speaking utara dengan dia. Aku memang terkejut lah tengok hang. Ini dah sungguh. Masih pakai kain ni. Sebab aku dengar lah kata. Kain lebay. Aku dengar lah kata. Ini berubah apa semua. Tapi daripada segi penampilan tu aku macam wah. Alhamdulillah dah bagus kan. Aku sebab salah ni. Tak apa apa. Tak bukan. Ah sini. Tak sikit. Projek ni. Projek ni. Projek meletup. Faizal ni. Okey. Dia ada dia funder tu. Dia yang aku cakap partner gua tu. Ayah tu. Ayah dulu ayah. Nak bagi tahu masa telefon tu tapi tak nak lah aku beritahu hang tu kan. Bagi surprise tu. Memang surprise lah. Memang surprise kan. Okey, kau tak tahu dah tau tak? Habis tu dia ni panda. Dia nak buat boy band. Alright, okay. So dia gua suruh produce. Alright. And dia berkata ini time kau untuk buat lah. Dia orang cakap. Aku mula-mula aku macam tak confident lah. Tapi lepas tu aku fikir-fikir balik apa salahnya. Cuba. So, dia nanti dia minat. Ha, tu lah. Dia minat kau ni. Daripada zaman Raif Rafiq sini. Masya-Allah. Rafiq dah ada group. Sekali bila dia tahu kau ni dah single. So dia tanyalah. Pulanglah saya aku tak kata benda ni tak boleh buat. Cuma kena sama-sama kena blend lah. Maksudnya hang tahu apa aku punya matlamat, aku tahu hang punya matlamat. Okey, hang boleh bagi tahu kat aku macam mana dia punya limit dia semua kan. Okey, katakan dalam album kau rasa tak ada masalah sebab suara kan, suara. Okey, kita pergi album dulu. Katakan hang nak lagu yang macam mana? Limit macam mana? Cinta tak boleh ke ataupun nak jadi message yang sihat-sihat yang bersih. Aku dah choose side untuk duduk dalam area yang bagi aku selamat lah, area aku. Aku faham apa yang cakap ni, memang berat sikit lah untuk ke arah yang dulu-dulu kan. Walaupun aku kata ringankan sikit daripada dulu sebenarnya. Aku tengok kan layan juga, tapi aku tak boleh jadi K-pop lah. Aku layan, Asya kau layan ni. Asya boleh. Aku layan. Nak berapa bayaran ke, deposit ke, kita boleh discuss. Betul? Sungguh? Sebab first impression Faizal, dia nak engkau. Nak aku bagi apa aku, dengan dia cakap, tak ada orang lain ke apa kita boleh cakap. Dia kata tak. Aku dah orang lain aku tak kisah tapi hang. Maksudnya package lah. Boleh menyanyi dengan mungkin ada rupa lagi. Maksudnya kalau hang tak jadi ni memang kemungkinan aku akan cancel projek lah. Dulu waktu kita choose konsep kita tu kita memang kita nak benda buat yang elok lah. Cuma sekarang ni konsep yang aku pilih sekarang konsep yang clean lah. InsyaAllah. Konsep yang ada mesej yang paling solid lah. Mesej dia jangan pegang-pegang betul. Duduk renggang-renggang. So macam tu. Lagi baik hang bagi tahu lagi satu jawapan yang konkret, yang solid kan, yang kata. So kita ambil sini, kalau kita tak. Betul-betul. Aku pun tak mahu fikir lah. Okay lah. Untuk hari ini punya bincang macam ni, memang lah no. Saya dah hafal grup dia macam mana. Dia nak buat lagu berpacaran. Ya, memang bukan inilah. Bukan aku kata aku tak. Tak, tapi aku kecewa tau. Aku kecewa tau. Okay, cini. Gua nak tengok keserasian lu punya vokal ni.
Sekarang. Okay, boleh tak kau nyanyi satu lagu ni sekejap je? Kalau berpacaran, kalau berpacaran, jangan pengen. Okay. Aku okey, dia selesa ke tak? Dia selesa ke tak? Kau kan? Ha. Jangan sambil ni je. Jangan pegang-pegang. Kau cakap jangan pandang in one key. Jangan pegang-pegang. Jangan pandang. Mek, please. Allah, time dah tak ada sangat. Okey, okay. Boleh tak? Jangan. Kau dengar je gitu. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4, 1. Jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang. Jangan pandang-pandang. Kau cerita, eh? Tak betul. Serius. Tak blend. Dia tak nyanyi betul-betul. Tak nyanyi betul-betul. Okey. Okay. Saja. Tak, dia saja tak mau bagi blend ni. Meh, cepat, Meh. Meh, serius. Okey, Meh. Okey, 1, 2, 3, 4, 1. Boleh pandang-pandang. Allah. Ada sikit je. Mesej sihat tu. So, bukan-bukan. Tak nak in the future. So, kalau kena, so aku ada boleh contact kau lagi. Allah, kat studio lah, studio. Tak ada time. Sekarang, aku tak studio tu mic. Studio apa aku? Studio tu mic. Yang kita, aku dengar orang, vokal orang pun aku boleh dengar. Boleh pandang-pandang. Boleh pandang. Okey, boleh tu. Takkan malu dengan aku kot? Tak tahu. Sekian. Ya Allah. Bahaya. Sekali. Okay. Boleh pandang-pandang. Jangan pegang-pegang. Bertambah sayang. Biar malu-malu. Tak ada nyanyi tadi ni. Tadi dia dah tutup. Dia tutup tak apalah. Kalau tutup kedai, kita buka. Kita buka apa yang ni. Kita buka kamera. Ha? Ni apa cerita ni? Ya, sebab di sana dan sini ada kena. Aku dah agak. Dia pelik tiba-tiba. Apa ni? Apa ni? Ini sebenarnya dalam program Apa Saja FBI. Okey. Ya, segmen Tokono Dan. Allahuakbar. Masya-Allah. Dan Amir Munawar. Anda adalah mangsa untuk episod kali ini. Okay. Dan apa pun kita puji sikap Amir. Sebab dia dah sulit, dia dah ada pendirian, dia dah prinsip dia sekarang. Dan tidak, bukan semudah itulah dia dapat orang kata mengubah prinsipnya. Daripada kumpulan Rafesh dulu, yes. Ya, tengok macam mana perubahan ataupun hijrah yang cukup ketara sebenarnya. Prinsip tentu dia dipegang sampai tak nak pegang-pegang lagi dah. Kan, itu dia. Dan Farah, mungkin anda nak berkatakan sesuatu kepada yang tengah menonton sekarang ni, mungkin menjadikan anda sebagai idola pula sekarang ni, nak hijrah daripada daripada segi penampilan sekarang ni. Okey, terima kasih atas doa dan sokongan semua, sebab ada juga peminat saya yang pergi menunaikan umrah, menunaikan haji, mereka mendoakan saya supaya bertudung sepenuhnya. So alhamdulillah termakbul juga juga doa-doa mereka. So kita doakanlah semoga semuanya ini kekal selamanya. Amin. Insya-Allah. Okey, dan Faizal pula macam mana? Penghijrahan tu boleh berlaku setiap hari. Misal kata contoh, semalam saya terbangun lambat, tak hantar anak saya lambat pergi sekolah. Alamak. Aduh, tak boleh macam ni. Esok pagi, kesian anak aku pergi sekolah lambat. Bapak rambut panjang, anak pergi ketayap pergi sekolah ni. So, macam itulah. Yang pentingnya hijrah itu kena datang daripada hati yang ikhlas. Yes, betul tak? Yes. Bukan dipaksa ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Kena datang daripada diri kita sendiri. Jadi, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Farah, Diara Anwar dan juga Faizal Tahir. Terima kasih. Kepada anda yang menonton di studio, di rumah, jangan lupa. Minggu depan kita akan bersama dengan anda lagi. 8:30 malam di TV9 untuk Apa Saja FBI. Yang penting happening. Jangan! Hey! Faizal Tahir, silakan satu lagu untuk menutup program kita. Terima kasih kepada penaja-penaja untuk program ini. Benarkan kutuk